Gimana buka puasanya? Seru ya? Bapak sampai megang payudara saya ya, Bapak. Sadar saya kan pokoknya. Makanya Bapak enggak usah kayak gitu. Saya kenapa ya, megang payudara sorry, saya tahu enggak? Sorry, saya enggak tahu. Saya fokusnya ke bapaknya sini. Kemarin gimana pertemuan Ayu? Saya fokusnya ke sini. Mungkin Kak Ayu juga takut-takut ketemu Oma seperti apa sih? Iya, hari ini kebetulan udah tayang episode-nya ya. Episode satunya udah pada nonton belum? Iya, nanti nonton di situ. Jawabannya semua ada di situ. Oke, Boy, apakah ini salah satu konten untuk membikin semua hal yang kamu publikasikan dengan Ayu, semua kemesraan apapun itu atau hanya salah satu buat hanya konten? Jadi ini karena sekarang kita ramai di berita dan lain sebagainya, keluarga pun semua pada nanyain hal yang sama ke kita, sama kayak netizen-netizen gitu. Apa sih sebenarnya, pengen kenal juga sama orangnya, tolong dibawa ke rumah. Akhirnya dibawa ke rumah, sekalian kita filming juga. Kita sekarang hidupnya pengen dibuat reality show. Jadi salah satu karya di BW Production adalah reality show hidupnya kita. Kayak keluarga-keluarga artis yang lainnya punya vlog-vlog daily-nya. Cuman vlog daily-nya kita dikemas dengan seperti ini. Dan itu adalah salah satu adegan real mereka pertemuan pertama kali. Kesannya gimana? Kesannya pertama gimana? Nonton di situ, jawabannya semua dari situ. Ayu ketakutan juga sampai ketemu Oma. Iya, awalnya dia sedikit takut lah. Ya, biasalah namanya orang ketemu keluarga teman gitu ya kan, maksudnya orang tua pasti ada deg-degannya dikit. Tapi reaksinya kalian bisa lihat semua di situ, jawabannya ada di situ semua. Pokoknya seru lah. Seru. Bisa dekat sama Ayu saat ini. Tapi selanjutnya kabarnya mau jadi mualaf itu bener apa cuma hanya settingan, Boy? Mantap.